Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam Saudara. Berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara, hari ini Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas perdana bersama dengan Menteri, Jajaran Otorita IKN, Gubernur dan juga Bupati setempat. Dalam ratas Presiden memberikan arahan agar pembangunan IKN mengutamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur atau digusur. Bermalam perdana di Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo mengaku tidak nyenyak saat tidur di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengklaim ini terjadi karena baru pertama kali bermalam di IKN. Namun Joko Widodo mengaku puas dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ini nyenyak apa? Gimana? Tidurnya nyenyak nggak? Nyaman pak? Enggak nyenyak. Sebelum bapak ke. Kenapa tuh? Om Jun kerja. Iya mungkin pertama kali aja mungkin masih apa ya masih belum nyenyak. Dengan progres pembangunan IKN sejauh ini. Ya sampai sejauh ini masih baik. Merespons keluhan Presiden yang tidak nyenyak saat tidur di IKN, PLT Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono menyebutkan konstruksi Istana Garuda dan juga Istana Negara di IKN sudah selesai, namun kini tinggal finishing seperti masalah pendingin ruangan yang belum optimal. Dekor-dekor, lampu-lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua sudah 100%. Tadi Presiden bilang itu nggak nyenyak. Ya karena AC-nya. Oh. Tapi ruangan ini memang tidak ada AC, Pak? Ada. Ya, AC-nya kan apa, sealernya apa itu? Ya kan, karena sealernya belum terisi air atau bagaimana.